sertifikat dari IKJ yang saya nggak pernah sekolah IKJ, tapi saya banyak bantu anak IKJ yang bikin film untuk dia punya hasil akhir. Akhirnya International Student Festival dan dari luar negeri, dan saya dikasih ini, kasih itu. Saya dapat apa namanya Lifetime Achievement Award dari Forum Film Bandung. Iya udah cukup lah. Itu udah. Enggak mau cari apa. Saya ingat saya dua kali ulang tahun di sini, saya nggak hadir. Mereka tapi kirim selamat ulang tahun. Di dunia terbalik ini, sebetulnya nggak terbalik dunianya. Cuman pemain-pemainnya semua terbalik-balik dan kita selalu bahagia. Walaupun kadang-kadang pulang sampai pagi juga tetap aja bahagia, tetap aja dunia kita terbalik-balik. Dunia terbalik, jalan terus sampai paling sedikit 5.000 dah. 5.000 habis itu capek dah kali ya. Cukuplah 5.000 aja ya. Jangan lebih, jangan serakah. 5.000 aja. Udah kayak apa ya? Udah kayak opa aku sendiri gitu kan. Bener-bener ya, kuasain tuh pokoknya yang bisa aku lihat. Kuasain tuh usianya segitu, itu 79 kalau gak salah ya. Tapi dia semangatnya tuh masih bener-bener semangat, kayak anak muda banget. Terus gitu kayak syuting tuh masih pokoknya ayo semangat gitu. Kayak callingan tuh pokoknya dia bener-bener yang on time. Dia gak pernah ngeluh, capek apa tuh sama sekali gak pernah ngeluh. Sebenarnya banyak bercanda, orangnya tuh senang bercanda, opa itu. Jadi lebih senang bercanda, terus digitu kayak yang paling gak bisa lupa, dia tuh suka bawa cemilan-cemilan. Kalau kasih, dia tahu banget aku suka banget pisang sale, itu suka bawa, ini buat entin gitu. Terus dia tahu nih, misalkan si pemain ini senang apa gitu. Ntar dia tuh gak ada, kuasain tuh selama aku syuting di dunia terbalik, gak ada pernah yang namanya ngeluh, saya capek. Itu nggak ada, sampai aku tuh dulu sering nasihatin wasain pakai driver aja, pakai supir. Wasain tuh harusnya udah tinggal di mobil, tinggal apa istirahat di mobil, selama perjalanan tidur. Aku bilang enggak kok, saya nggak apa-apa, saya kuat gitu. Padahal katanya wasain kalau bawa mobil juga ngebut-ngebutan, masih ngebut-ngebut gitu. Jadi kadang apa ya, makanya semangatnya dia itu loh, karena itu kan jadi suami aku gitu ya. Walaupun memang umur tuh kita tuh jauh banget, jadi suami istri di sinetron tuh 2 tahun. Jadi bener-bener sedih gitu, kayak ngerasa kehilangan apa. Karena biasanya take-nya kan selalu bareng sama Wasain. Saya dari tahun 57 sudah main drama di sekolah ya, Kenal Teguh Karya tahun 57, main di gereja ya, drama-drama, lalu bikin juga drama. Nah sampai tahun 68 itu saya ikut Teguh punya pelatihan teater yang diinikan Pak Usmar Ismail. Nah kemudian sampai terbentuk teater populer. Jadi ya selama Terharjo, Rian Tiarno, Dewi, Sylvia itu teman-teman dekat sampai sekarang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.